Hello, apa kabar? Selamat berjumpa dengan saya lagi. Semoga kalian para goeser sehat selalu. Kali ini saya akan meng-review rantai dari keluaran Pacific yang tipenya chrome untuk single speed. Sejak tahun 1995, sepeda dengan merek Pacific telah berkiprah di perindustrian Indonesia. Selama 15 tahun terakhir telah menjadi salah satu produsen sepeda yang berkonsisten dalam kualitas. Rantai single speed pada sepeda adalah jenis rantai yang digunakan pada sepeda dengan satu gigi depan, front sprocket, dan satu gigi belakang, rear sprocket, sehingga hanya memiliki satu perbandingan. Ini adalah rantai sebelumnya yang masih terpasang di sepeda. Saya akan memasang rantai chrome ini di sepeda relik Bomber buatan tahun 1985. Setelah rantai lama dilepas, mari kita pasang yang baru. Tentu panjang rantai disamakan dengan panjang rantai sebelumnya. Pemasangan sangat mudah karena ada chain locknya. Setelah itu kita setel kerenggangan rantai. Keuntungan dari sepeda single speed meliputi kesederhanaan, keandalan yang tinggi karena memiliki sedikit komponen yang bisa rusak, dan perawatan yang lebih mudah. Ada beberapa keterbatasan ketika Anda menggunakan sepeda single speed, seperti kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan perbandingan gigi untuk berbagai kondisi perjalanan seperti tanjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya tentang rantai single speed dari Pacific yang tipe chrome. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya.